Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah berkata dia kat mana Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala muka surat 4 nombor 9 hak bawah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, maksud ataupun tujuan belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tauhid, ada tujuan dia. Tiga ilmu ini dia ada matlamat dan tujuan dia. Kenapa kita belajar? Kita belajar ilmu tauhid supaya jadilah kita orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala di dalam ketuhanan, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka tu tujuan belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu fiqh tujuan dia adalah supaya amalan yang kita buat, segala ibadat yang kita buat itu sah, betul, kena dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketiganya kita belajar ilmu tasawuf. Kenapa kita belajar ilmu tasawuf ni ada maksud dan tujuan dia. Tujuan daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Bersih daripada najis, dah itu kita pekoh. Bersih daripada apa? Segala perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak ada akhlak. Maka akhlak zahir pun kena cara. Anggota tubuh zahir tak cara tak apa, tapi perangai bagus. Tak mandi tak apa lagi, tapi hati tu kena bersih. Tapi kalau 14 kali mandi tapi hati tak bersih, masalah. Maka ilmu tasawuf ni pertama dia beki perangai kita daripada perangai tak berjuruh. Orang tengok perangai tidak ada akhlak, tidak ada moral, tidak ada sopan susilo dipanggil. Orang tua panggil tak ada tergetik terening. Maka perangai kena ubah baru mengaji tasawuf. Kalau mengaji tasawuf 400 butir kitab mengaji tasawuf. Mengaji kitab Hikam, mengaji kitab Ibnu Arabi, mengaji kitab Fususul Hikam, mengaji kitab Futuhat Makkiyah, tapi perangai akhlak pun super setel doh. Tak dengar kata orang, takabur, sombong, kata-kata pun tak juruh, pek dah apa mengaji. Hok pertama tak lepas dah. Jadi hok akhlak tak lepas dah. Maka tasawuf-tasawuf bukan di kitab tu.
Ngaji 14 butir kitab ke, 100 butir kitab, tak bersohor. Perangai kita tu berubah kodok. Tu maksud kita mengaji tasawuf. Tapi kalau kita mengaji kitab Allah, kitab biasa ya. Tetapi perangai berjuruh. Kecek tergetik tergening, kecek lemah lembut, perangai. Nah, ikhlas, tidak riak, tidak ujung. Ha, jala lah tu, tasawuf lah tu. Sebab tu tasawuf ni dia tak tengok di kitab dah. Dia duduk cokoh dengar, perhati gapo dia. Orang tua dulu kalau ngaji tasawuf, ha, dia pakai duduk nyandar dinding, dia tengok, perhati selu-selu. Kalau pekoh kena tengok kitab, tauhid kena tengok kitab. Tasawuf ni betul-betul ngaji dengan hayat, dengan hati, ngaji dengan menghayati. Nah, duduk kita perhati lagu mana nasihat daripada mutiara-mutiara kata di dalam kitab tasawuf kita padai dengan hati kita. Hari ni berapa butir hamba boleh hamba? Nasihat daripada orang berapa berapa banyak hamba boleh hamba? Boleh sekali, ha, tak apa boleh. Boleh so, tak apa dah hari ni. Esok so, pulak so, so, lama-lama, habis. Nah. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelakaan. Apabila perangai tu berjuruh, maka hati pun jadi berjuruh. Tak boleh kita kata. Kita kata hati yang berjuruh, tapi perangai pun ya, tak jurunya. Dia kata, perangai berjuruh ni menyampaikan kepada hati yang berjuruh. Tanda, tangga menunjukkan kepada hati berjuruh. Kalau hati orang tua kata, kalau lori bawa pasir terbalik tubik pasir. Tak ada bawa pasir terbalik tubik gula. Nah, maka kalau hak zahir tu nampak tak comel dalam hati perut pedang. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Katanya Nabi, kami hukum tengok hok nampak mata. Hok zahir mata, hati demo ambo tak nampak. Perangai demo nampak di mata ambo. Maka ambo nilainya di mata ambo. Nabi pun tak salah. Nabi kata, kita hukum secara zahir. Wallahu yatawallas sarair. Hok rahsia-rahsia dari hati perut pedang demo hok tu ngatu hai tak sudah pikai. Ambo pun tidak diwajibkan untuk tahu dalam perut pedang demo setara mana demo gapo dia pun hok penting ambo nilah hok zahir. Ah, maka hok zahir kalau orang kata kita kerana zahir jangan dok marah kalau zahir kita cacat. Ai jangan dok wak berojoh pula hati perut pedang ambo napa ya zahir gini. Ah, hok ni wak hujah sebab bagi orang tak tahu. Orang mana tahu hati kita? Maka kalau orang kata kita dengan sebab zahir kita salah. Ah, jasa tak sedap benar dengan hati kita. Tak sedap buat berujuh dengan hati ambo. Ambo perangai tak juruh ni nampak ya tak tutup aurat ni. Hati ambo bagus, baik, ingat Tuhan. Jangan guna hati untuk buat hujuh segala perbuatan kita hak zahir salah. Hak zahir salah ngakulah. Kalau kita betul baik hati, orang tegur hak zahir kita salah, maka kita akan kata ya betul sungguh. Oh betul, perangai ambo tak juruh. Oh jelah. Ni. Dia mau tak tahu hati perut benda ambo setara mana. Ah, nak benar lagi kata. Tasawuf apalah aku tu. Muka demoh dia tak sapat dah. Akhlak mencerminkan hati, hati mencerminkan akhlak. Dia lagi nak guna ilmu tasawuf, nak guna hati, nak menghalalkan holok luar. Holok luar. Tak salah ali orang ni dok kata pula orang demo dok kata kat ambo. Dah kita yang menyebabkan orang kata kita. Lainlah kalau kita molek dah tiba-tiba orang kata lagi. Ah, salah dah. Sebab tu kalau dalam bab mengumpat, ngumpat ni. Nah. Kalau kita buat molek dah, dia mau kata lagi, ah dosa mengumpat. Pahala dia kita ambil. Dosa kita dia ambil. Nah. Mana kalau kita buat benda tak molek, kita buat macam biasanya artis ya. Nah. Artis orang-orang tak juruh. Dia buat benda tak molek, orang pun kecek mengenai diri dia. Orang gosip, orang goni kau gapo dia. Maka menyebabkan orang kecek mengenai dia, dia pun kata, ha, mengopak tu berdosa. Siapa dia menyebabkan mengopak kerana perbuatan dia? Maka dia juga berdosa. Orang mengopak pun berdosa, dia sendiri pun berdosa. Tak ada istilah ambil pahala, tak ada istilah sama-sama berdosa belaka sebab dia punca. Tapi kalau dia bukan, ha. Nah. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Anggota yang zahir itu ada 7 anggota.
Eh, kena cara ni. Hak ni kerja tasawuf. Tujuh anggota hak sahih ni kita kena cara. Ikutlah kita nak kata tujuh ke berapa terpulang kepada kita lah. Tak wajib. Eh, yang pun mengaji, lapar. Oh, sudah. Duk balas di nombor. Dah tak apalah nombor kau berapa dia. Hak penting ni kata kita mengaji betul anggota sahih dulu. Tujuh betul anggota sahih. Kerana nak betul hak ni. Raja dia ni, hak duk dalam. Eh, dalam hati ni. Eh, tak ada istilah hati, gapo dia apa semua, pisah di antara hati dengan anggota zahir. Pertama, kena cara gapo dia anggota hak zahir. Mata. Buti mata. Nah, mata tu tengok ke mana? Mata tu suka tengok gapo? Ah, kena cara. Nah, arah tu, mata tu benda zahir. Yo. Kita boleh nampak orang. Okay. Mata dia tengok kok siapa dia? Mata dia duk keling kok gapo dia? Nah. Dan kedua telinga, mata pun ada dua butir, bukan sebutir mata. Mata sebutir ni mungkin orang okay, mata sebutir mana ada, dua butir mata. Dua telinga, keduanya telinga kena cara, sepasal juga telinga. Telinga ni masalah juga. Ya nombor satu mata. Nombor satu mata. Sebab apa? Kalau dah lebat maksiat, mata lebih bahaya daripada telinga. Mata lebih bahaya daripada telinga kalau bak maksiat. Tetapi dari sudut afdal, hok mana afdal? Telinga ke mata? Telinga lebih afdal daripada mata. Sebab tu ayat Quran sebut Tuhan tu Sami'un Basir. Tak ada jari ayat Quran Basirun Sami'. Saya dengar ada ayat gitu. Jadi Tuhan sebut Maha mendengar dulu baru pada Maha melihat. Maka Maha mendengar itu lebih afdal. Kerana apa? Kerana ulama berhujah sahabat ada hak buta. Sahabat hak buta ada. Ummi Maktum buta ada. Tetapi tak ada sahabat pekok. Pekok tak ada. Menunjukkan telinga ni lebih afdal daripada mata. Nah, saing orang kalau dengan telinga ni banyak manfaat kita boleh. Kalau mata ni tengok saja tak tahu apa dia. Nah, tak faham juga. Tetapi kalau bak maksiat, mata lebih bahaya daripada telinga. Telinga duduk sini, dengar ada orang buat adat. Tak dengar dah, kita selamat dah. Tapi mata. Nu, dalam rumah orang ni boleh nampak lagi mata pokok kita. Mata burulah. Noa, duduk hitam. Mata ni pergi jauh banding dengan telinga. Telinga kalau kita duduk jauh sikit, tak dengar dah orang ngopak. Tapi mata. Nu, 2 km mata berlaluk lagi tengok. Oh, terang putih mata. Sebab mata ni ya payuh sikit. Kalau bak maksiat ni mata lebih bahaya daripada telinga. Telinga mudah nak sikit lah nak kawal. Kita duduk jauh pada orang sikit. Tak ada dah. Tak dengar apa dia dah. Selamatlah sikit mudah nak jaga telinga. Tapi mata payuh. Nak tutup mata, nak guna, nak jalan, nak apa je. Nak pakai spek cak itel. Bukan spek itel. Spek yang cak itel. Nampak? Tak nampak. Nak jalan tepuh dia. Nak jawab dia. Maka kita mata nak guna. Pas lagu mana? Eh. Jadi mata ni nak kawal tu payah. Sebab tu sebut mata dulu. Dan mata ini sangat beri kesan kepada diri kita. Setiap benda yang kita tengok atas muka dunia ni. Benda molek, benda jahat, dia akan terlekat di hati. Terlekatlah di hati. Tain kita semayah kat takbir Allah. Ni mari teringat. Tain kita nak tidur. Ha, mari teringat. Maksiat-maksiat, benda yang kita tengok. Semua kita tengok belakang. Hak molek, hak jahat, kita tengok macam-macam. Semua teringat di hati kerana ni. Kalau hak teringat, tak cakap royak, tak ingat. Eh, teringat tak dalam hati? Eh, tak teringat. Mana eh? Orang tua dulu dia teringat-ingat ni. Oh, soro Tok Guru ambil mengajar. Teringat-teringat lagi. Dengar ni soro ring, soro-soro dia. Allah, dengar soro. Jarai orang lagu tu. Tapi kalau hak mata, cepat dia ingat. Sebab mata ni tak ada lah. Maksiat payah nak kawal di mata. Sebab dia mesej cetak paling cepat sekali. Tuk tengok ingat lah. Klik bawa pas rumah, pas mana, pas bela dah. Sebab tu Nabi kata. Siapa dia jaga mata dia. Nescaya Allah Ta'ala akan rezeki ke khosyuk dalam sembahyang. Tak khosyuk lah ke mana. Dia kerja mata tak nampak apa satu. Tapi kalau orang pernah tengok sesuatu. Tengok apa dia. Kau molek orang jahat kita kerja mata nampak lagi. Maka payah nak khosyuk. Lintas hati itu gambar-gambar dalam hati muncul kerana pandangan mata. Hak tu paling cepat sekali lah. Hak lain itu banyaklah antaranya hak paling cepat sekali mata. Nah, orang teringat kat orang, bukan sebab dengan suara.
dengan suara. Jarang orang teringat kok orang tino ke orang apa nah. Biasa kerana tengok dengan mata. Oh, tengok dengan mata. Belenjo air liu. Tanya semaya, teringat lagi kok jenak. Teringat kok jenak tu di suara dia, kok di rupa dia. Di rupa banyak. Bukan dengan sebab suara. Maka mata itu payuh sikit. Siapa dia boleh kawal mata? Nabi kata siapa dia yang menjaga mata, Tuhan akan memberi rasa manis di dalam solat. Khosyuk di dalam sembahyang. Tuhan wi manisnya iman, neh. Ha tu antara kelebihan jaga mata. Tapi payah sikit ya. Betul? Kita ni ayat ni tak lepas dah kita. Katanya Saidina Umar, hamba dulu baca Quran 2-3 hari sekali khatam, 2-3 kali sekali. Tapi sekarang hamba tua ni 25 tahun tak khatam-khatam ayat Quran. Tak khatam Quran. 25 tahun tak khatam Quran baca. Baca gapo? Hamba setiap baca seayat selagi mana hamba tak aman, hamba tak geruk ayat tu. 25 tahun tak khatam-khatam lagi. Dulu hamba baca semacam baca betah khatam, habis khatam. Lonis kak tua ni baca Quran 25 tahun tak habis lagi. Bapa jadi malah sibuk kau banyak kerja dok. Baca seayat Quran. Kalau lagi tak aman lagi tu hamba tak geruk. Sudah. Pertama mata. Tak gerak dah buat kita. Mata ni tak gerak. Panak hotel lah ke mana kita. Tapi kerana kita lagu tu lah. Kecek cara kita. Jangan buat setai Sayyidina Umar. Kalau tidak, pakai selok. Esok nak kecek buat mata pula. Mata. Lepas tak lepas lagi. Esok mata pula. Selagi mana boleh beramal belakang. Dan kedua telinga. Ha selok rasa tak tahu berapa puluh tahun kita ni. Tapi kalau mengaji lagu tu. Puas hati. Wali dulu dia mengajar gitu. Untuk diri dia lah. Untuk orang dia mengajar biasa. Ya? Jangan duduk sekolah jahat ke orang lah. Jangan duduk kata demo tak lepas. Jangan. Demo kita baca laju. Dah munggu demo munggu. Wali saja. Okay? Ngaji. Tapi bagi diri kita. Ha, sebab tu orang dulu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ulai pula. Kohodalai masuk. Kohodalai. Bismillahirrahmanirrahim. Hak pertama tak serupa dengan hak kedua. Hak kedua tak serupa dengan ketiga. Nabi buat lagu tu juga. Kadang-kadang dia buat juga. Dia zahir ajar kepada umat dia. Dia ulai sebab kata. Wudah. Pak subuh. Sekali baca ni juzuk, sekali baca Quran, tanya tahajud. Bapa hari ni seayat ya? Bukan seayat. So perkata, ulang. Udah. Sudah. Pah subuh, udah tu. Jadi macam-macam. Tapi, okay. Cara mentarbiah hati dia. Tapi dalam pembelajaran, kena baca seterik lah. Untuk amalan tu, memang lah. Pok kita sebab tu mana murajaah kita. Tak sih balik muka surat dua tak boleh. Hamba tak beramal lagi. Allahumma sayyidina. Bismillah hamba tak boleh beramal lagi. Sebab tu tak baca. Balik kat Allah. Bismillah. Lepas tu buah. Sebab tak boleh beramal. Hamba tak layak suruh rasa. Haa tu jalan. Pok kita main-main. Wali saja. Jangan royak kat orang. Kedua telinga. Telinga ni alat dapat maklumat juga. Ya dua alat dapat maklumat. Secara detailnya di tubuh kita. Dua. Pertama, mata. Kedua, telinga. Sebab tu kalau orang punuh mata dengan telinga, tak jadi mukallaf dia. Tak ada istilah amalan dia dosa, pahala, tak ada. Sebab dia kita nak ajar, tak boleh. Nak naung, dia tak dengar. Nak tunjuk isyarat, dia tak jadi. Tak boleh. Tak boleh nak kata lagu mana. Dan ketiga, lidah. Ketiganya, hak kena jaga anggotanya lidah. Lidah ini benda paling berat sekali. Mata kita kalau tengok perempuan tu tak serah sakit hati sangat. Tapi kalau kita kata dengan lidah kat orang, kata kat orang dengan lidah, jarang kata dengan mata. Orang tak sakit hati sangat. Tapi mata lidah ni kalau kita kata kat orang, kadang-kadang panah, ingat pas mati ambo. Masa tu demo waktu biksa kata ya. Ambo ingat pas mati. Ada sahabat siapa lagu tu pun ada. Kerana satu perkataan sahabat lain terasa hati. Neh. Lagu tu nak kata lagu mana? Nak beki semula. Sebab tu orang tua kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Neh. Santang puluk badak santang puluk
Tahu tak ingat dah. Patung tak utilah mana. Badan binasa kau dah. Kerana mulut badan binasa. Hatu lidah. Bahayanya lidah. Dan Nabi pun kata, apabila orang terjun dalam neraka, serumah bersembah kok muka belakang. Akhirat, neraka ni jenis jurel lagu tu. Lubang lagu tu. Maka masuk terjun tak ada, dia pun jatuh buk gini. Jatuh boleh cokoh, jatuh boleh netel. Tak ada, serumah bersembah muka belakang. Kelepuk, 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 muka-muka. Bapa Nabi kata, bapa orang masuk neraka bersembah kok muka? Kerana ada lidah di situ. Tu sebab utama. Tak ada lah anggota yang dijaga oleh dua anggota. Dua anggota menjaga satu anggota, iaitu lidah. Dijaga oleh gigi atas bawah, kacik kemah dan bibir. Tak sebi bunyinya, sipenya dia dalam tu gigi lagi kacik, bibir lagi kacik. Kerana apa? Oh, lidah ni sangat bisa. Lidah boleh mengembirakan orang. Lidah boleh menyukakan orang. Lidah menyebabkan orang boleh jadi manfaat. Lidah menjadi mudarat kepada orang. Lidah boleh membunuh orang. Macam-macam lidah ni. Nabi pun kata, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, pesanlah kepada hamba satu amalan. Banyak telajak dah pesanemu ya Rasulullah. Pesanem ni hamba nak pergi sampai mati. Hak ni lah kata azimat lah. Dalam banyak-banyak kata-katamu ya Rasulullah, pesan kat hamba kenapa dia hamba boleh buat pergi, buat mati. Munggu hamba nak beramal belaka je ni payah juga. Supaya pok kita lah. Ngaji banyak-banyak tak beramal. Amalan tu gerung. Penuh bukit. Kau beramal ya. Bismillah. Berapa? Sekali sahaja. Hok kamak sekali tu. Hok paling bodoh sekali pok kita. Maka sahabat-sahabat pesan juga gitu. Ada juga. Maka Rasulullah kata, Rasulullah jelai lidah, Rasulullah pergi. Ni jaga kakak ni. Jaga kakak ni. Jaga lidah ni. Nabi pesan. Nah. Dan kebaikan pun dengan sebab lidah banyak. Zikir dengan sebab lidah. Tetapi kesilapan pun banyak juga dengan sebab lidah. Jadi kalau kita nak ngaku tasawuf, nak ngaku sufi, lidah ni kena jaga. Kecek dengan orang. Ni kita kecek sepatah. Tahu tak sedap aku dengan kecek. Tahu tak jadilah mana. Jadi nyekik malak dia mau kecek. Orang kecek tahu banyak-banyak sejak dua tak ada tak seru hati tapi dia mau kecek nyekik malak. Ini masalah juga. Maka lidah kena cara. Ada yang kata tak kita kena sentak. Oh sedap sentak. Sentak ke siapa? Ke demo aja sentak ke tak? Demo aja sentak demo sendiri. Ke orang gak dakwah kena sentak. Kita kena kata parok sekali. Biar nyetok sekali. Oh sedap kata nyetok. Demo pernah kata kat hati demo. Siapa nyetok demo? Siapa demo malu ke hati demo sendiri? Aje kata? Tak aje kata. Tapi kok orang gak? Munggu mic tu kan ambo kan masa tu. Ho sedak kata kau tok bela, tok siok, tok makmu. Nah, makcik-makcik. Ho yang kata siapa senyap makcik tu. Pok, 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 pok kena. Tanya ke dia, tak kata apa. Kalau tanya dia, excuse macam. Oh tak apalah ambo. Tanya orang, kau, 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 kau. Enggak boleh dekat ambo tu kak. Perang apa lagu ni nyo. Nabi kata, basyiru wa la tunafiru. Nabi kata, oyak cerita sedak-sedak dengar, kak. Oyak ngajar ni biar orang sedak dengar. Jangan kecek-kecek benda hok jadi orang jadi serabut semacam dengan kita. Kecek benda-benda hok jadi orang takut, orang gabar dia. Dah, Islam ni ajar. Benda pun tak molek ni, benda neraka. Sebab tu Nabi kecek. Boleh kata 80% semua benda comel belakang. Bashiron wa naziro. Semua kecek bak syurga, bak kebaikan, bak keindahan. Hok nazira ni, hok jare-jare, hok ke bak neraka, bak azab. Nabi sebut sikit-sikit ya. Ya sebab kadang-kadang manusia ni kalau kecek benda hok jadi sedih semacam jadi gapo dia ya, jadi tak tahulah, jadi nak lari tak sedaknya orang ngaji. Tapi kalau duk suka ya. Jadi dekat dengan agama. Tu cara pendekatan kita. Jangan duduk kata wi parok-parok nah. Ni kawin ni baru nak buka kita. Hok kakak ni mari dah. Mu tak ngaji lari beranglah. Ni kalau orang nak mari menadah, nak mari mengaji, baru nak buka live, baru nak mengaji. Oh koya poyu nyanyo kok kawe tu. Wi semangat. Oh bagusnya awak start dah dengan live. Molek. Keempatnya perut. Perut ni ada kaitan dengan mulut. Yo. Patu sak ni lidah. Lidah. Hak ni perut.
Perut ni okey, cik bab makan benda orang. Lepas kita makan dengan perut, kau makan dengan mulut. Kau makan dengan mulut tapi dia jatuh perut, kau jatuh ke kaki. Jari orang makan ping bunyi. Allah, pas kaki jatuh megi. Daklah jari orang. Biasa jatuh perut. Maka maksiat perut ni biasa berkaitan dengan makan benda hok tak comel. Makan benda hok orang marah, hok Tuhan marah. Maka perut, maksiat perut. Lepas ni akan syarah panjang lebar. Dan kelimanya faraj. Farah ni jaga-jaga. Kira besar dah tu farah dah tu. Maksiat farah. Tapi maksiat ni ni mata hok depan ni, oh ni banyak. Kadang-kadang orang tu berzina 4000 kali sehari. Tapi tak panggil berzina, tak mau tak tengok berzina. Oh, zina farah daklah. Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina goni, oh tiap-tiap hari dah. Tetapi zina farah odok lagi. Hok ni paruk dah paruk bahaya ni. Hok ni kira besar dah ni. Kalau maksiat farah hok ni, yo kira besar macam sudah dah. Sudah dah kata. Dan keenainya dua tangan. Ambo ada 8 tangan. Biar standard kita kecil atas nama standard dua tangan. Maksiat dia apa dia? Dia ada sebutlah maksiat-maksiat hok tangan boleh buat. Dan ketujuh, dua kaki. Tujuh anggota tu ya kira. Dua tu kira solah. Dua kaki sebab jari orang dek cok. Ambo guna so kaki ya, dek cok. Dua kaki berjalan unggah, jalan belakang pergi tempat maksiat. Sebab apa? Sebab tu saya tanya belakang anggota ni. Anggota ni seperti kenderaan. Siapa dia kau pemandu dia? Pemandu dia adalah hati. Hati duduk dalam. Dialah pandu. Dia pandu tangan, dia pandu kaki, dia pandu mata. Dia yang aruh. Maka dia yang buka. Kalau kita agak start kaki dengan tangan pergerak. Mata tayar. Seolah-olah tayar. Pasal lapu, ketah. Mata pulak. Hati belakang tu mengajar. Kalau hati kata tak sibuk, tak sibuk. Kalau hati kata celak, celak. Maka hati yang mengarahkan. Maka lo ni kita kena beki dua. Kalau kereta ni ada masalah, dua kena beki. Pertama kita kena cek hujung driver. Takut tak ada lesen, tak tahu. Takut kita tak reti pasal lapu, tak tahu. Takut tak reti pasal start motor, tak tahu. Tak reti si binyok, tak tahu. Driver kena cek juga. Hati kena cek juga. Anggota zahir, kena cek juga. Tayar kau ada masalah kau, air kau, lapu kau, gap. Maka anggota zahir kena cek juga. Barulah sempurna. Barulah perjalanan hati menuju Allah itu laju. Tayar tak sekat apa pengaum. Sapa menerak, apa punya, tak tahu balik dia jatuh. Tapi kalau seduk situ, seduk sini. Gambarai orang tua royak. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia-ia Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ada orang Allah Ta'ala tak beri tangan dia. Maka maksiat tangan dia tak ada. Muka tangan tak ada. Maka kalau kita tayar tak ada, tak sedut cik angin tak ada. Tayar pun tak ada. So dia buat pelik lah. Jangan duk tanya angin lah muka tayar tak ada. Maka ada orang Allah Ta'ala tak beri nikmat kepada dia tangan, kaki, mata. Selamat dari sudut bab tu. Tapi nak pada lagu tu? Tak sih juga. Kata nak tasawuf, nak jaga maksiat mata. Ya Allah. Kalau mu ibu tu. Sedap dah buta. Tak jadi. Biar celik lah ya Allah. Nak juga. Nak juga dia. Tapi tak. Nak lagu mana? Nak jaga payah. Tangan. Ya Allah. Itu aku tangan ambo ni buah. Sungguh. Buat kena kau orang lah kau. Cabutlah tangan ni ya Allah. Gitu kah? Tak. Sebab tu setengah-setengah kita baca dalam kitab sufi. Nanti kitab sufi. Tak tahulah lagu mana kitab sufi ni. Ajarai-ajarai popok dia ni. Hebat tak hebat. Ada seorang tu yang mari ziarah seorang tok guru. Kata bunyi biso debel ni. Ziarah tok guru tu duk tapo dalam bukit. Duk tapo dalam gua. Gerilah kawan tu. Dahlah susah nak pergi cari. Jumpa lah. Jumpa acu nak masuk dalam gua. Dia tengok ada kaki sebelah. Depan gua. Depan gua tu ada kaki tu sebelah. Maka kata, pelik. Ada kaki apa ni? Kejutlah dia. Dia kata apa punya bahaya diri. Datuk gua ni sekadar senyap selok. Gi masuk tengok ada seorang tu. Tak ada kaki. Tu muda lagi. Tak ada kaki sebelah. Duduk. Dia kata, saya nak jumpa. Kecek buah gapo dia jodoh dah tu. Lepas tu ambo nak tanya ni. Tanya gapo dia awe-awe.
Ambo nak tanya ai, wan ai nak tanya ke takut jadi tak kena, tak tak ada adat. Ah, oh, apa? Ambo nak tanya kaki siapa dia depan gua tu. Ambo nak ya, nak tanya yang tadi lagi, nak tanya awak takut dia takut tok guru marah kau gapo dia. Ambo nak tanya kaki siapa dia tok guru tu. Kaki ambo. Patu bapo kaki tu cabuknya ke kau derema tai semaya kau lagu mana? Dok ambo kerak. Oh. Sudah, nalai dah dia. Sudah, kalau ngaji main pakai kerak kaki ni, tambah tak berani ni, kata-kata sudah. Ambo nak tanya, apa Tok Guru kerak kaki Tok Guru ni? Dia kata satu hari, ada kapa dia tak tahu ambo dengar satu suara kau kapa dia, maka ambo tubik daripada tempat ambo gua ni, ambo tubik lah, melakuh. Melakuh nak tubik, nak kita tengok benda kau kapa dia. Maka ketika ambo lakuh tu, ambo teringat, ambo lakuh tu bukan kerana Tuhan. Ambo kerak lah, lu kaki ambo. Oh. Berani mulakoh. Bukan maksiat, bukan maksiat pun. Ambo teringat ada nak ambil benda. Kau kapa dia ambo lakoh tubik daripada gua nak ambil barang. Ambo kerak kaki tu telajak dah tu. Setara tu. Kawin tu ketar selalu. Belajar tasawuf lagu tu. Bukan kata anak murid jadi sikit. Tak ada anak murid. Siapa dia nak main batas kerak kaki, batas kerak tangan? Siapa dia nak buat kerja lagu tu? Hak tasawuf tak berani. Tapi pembelajaran orang-orang dulu. Nah. Lagu mana kau perasaan dia dengan Allah? Siapa terasa kesalahan yang sangat besar? Kalau dia guna anggota di tubuh dia, bukan maksiat pun. Tapi kerana diri dia, untuk jamuan nafsu dia, untuk dia gerak kerana kepentingan dia lah. Ada hajat gapo dia, kepentingan dia lah. Bukan kerana Tuhan semata-matanya gerak kaki tu. Allah kata, berat benar. Nah. Tetapi pembelajaran orang-orang wali. Kita bukan wali. Nah, ngaji kita wali kita wak lo. Nah. Pah, setara mana kita nak banding kita dengan orang-orang tu? Lo ni orang dok kata ku popok dia macam-macam ku orang tasawuf gini gini gini. Hati bumi dengan langit seperti kanan dengan kiri. Kita gilah kiri ke mana-mana tak sapakan dia. Cuba terah. Kanan ke kiri? Kiri nak gi. Tak kanan. Hati wali gitu, kita dengan hati wali. Tak cakap pergi kepada dia. Tak jadi macam tu. Duk kiri kita gitu. Eh, pas orang lo ni, ya Rabbi. Ngaji tinggi agama. Kitab tasawuf. Masuk dalam dewa kuliah. Kuliah ke apa awak? Tanya muslimat tu. Adik kuliah ke apa? Cik kuliah ke apa? Kuliah ilmu tasawuf. Ha. Tengok dia pakai baju ketat. Pakai telekuh sikat. Ngaji caput tino jatah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngaji tasawuf? Ya, ngaji tasawuf. Tasawuf lagu ni? Ya, tasawuf ke hati be. Sudah. Pakat tak boleh nak kata lagu mana? Honi budak-budak you kita kata lagu tu. Ambo, eh, munggu ramah tu gak. Mari saing, mari oyak kata Allah Rabbi. Kita ambil kuliah tasawuf dah. Kira paling besar sekali lah profesor tu mengajar. Sebelah orang tino pakai baju ketat. Sebelah Allahu Rabbi nyanyonya lah. Tok kenali dulu ya tak ngajar tasawuf. Tengok dia tu tasawuf tu. Dia tak ngaji kan? Dia tahu ya kata kecek buat fana, buat hakikat dia. Tengok dia semaya. Tengok kehidupan dia jadi nak berzikir. Tasawuf hak tu sebenar tasawuf. Bukan di mulut, bukan di kata-kata, bukan di petuhnya bercakap, bukan indahnya bahasa. Tetapi tasawuf yang sebenar ni hati dan perangai. Tasawuf dia main hati pak cikgu. Muka kita tak tahu hati dia. Sedak hati yang berfana tu. Sudah. Tak ada apa lah kata. Dan itu segala anggota engkau itu adalah nikmat besar-besar. Nak royak kata nikmat tu anggota kita ni. Maka kita perlu bersyukur, terima kasih ke Tuhan. Maka sebagai tanda terima kasih yang sebenar, kita gunalah bagi hak Tuhan itu kepada benda molek. Tak dipanggil bersyukur kalau kita tak guna kepada anggota kepada benda yang molek. Contohnya orang wak mari tomie kita, wak mari dalam bekas. Kita berkata terima kasihnya lah. Minum sekali, minum depan dia. Allah sedaknya tomie demo. Oh, suka dia. Terima kasih. Ambil jamu anak beranak. Oh, tu tanda orang terima kasih, bersyukur dengan pemberi orang. Ni kawai tu wak mari tomie. Minum. Oh, sedaknya. Ping gembah depan. Allah, demo. Apa tu wak masuk pergi makan kat anak? Dak. Ping gembah. Allah. Ambo wi nikmat lagu tu demo bala. Oh.
Lagu tu, tu hewi tangan, tu hewi mata, tak guna dengan cara molek supaya rembah dah nikmat tu. Seolah-olah tidak menghargai nikmat tu. Eh, kita tanya diri kita sendiri, tak sudah tanya orang, tanya diri kita, tasawuf ni kena berhati kita. Tanya diri kita, betul kau dak ambo bersyukur dengan nikmat semua ni? Aku mau guna kau dak? Tak sudah tanya orang, tak sudah tanya siapa. Eh, jadi kau dak ambo? Nampak macam tasawuf dak ambo. Cuba tengok. Ambo di cermin tu ambo nampak macam betul macam tasawuf dah. Tapi tak sudah nilai orang nah kita lagu mana? Hati perut pedau. Kita tahu ke hok dalam hati. Katanya dalam mata hikam, orang yang paling bodoh adalah orang yang ikut kata-kata orang yang tak tahu meninggalkan keyakinan hok dalam hati dia. Dia tahu perangai dia, gapo dia baik kau jauh. Dia dok ikut perangai orang yang baik. Dok ikut sengkok orang. Sengkok orang tak tahu nya sekolah hok molek-molek kepada kita. Kita dok koyak kita baik. Kita tinggal sekok hok kita yakin dalam hati perut pedah kita ni baik kau jauh. Tu sejahi-jahi orang meninggalkan keyakinan hok dalam hati dia. Kena ikut sengkok eh orang. Orang kata dia mau bagus, dia mau apa. Jangan, dia ikut hati kita. Tu mata hikir kata. Orang jahil lagu ni. Padahal dia tahu dia lipat. Dah orang mana tahu, orang dia puji dia. Dia dah ikut. Puji dia. Ni. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, akan anggota itu nescaya selagi ni akan jadi. Selagi maknanya lagi akan jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Oh, mu jangan ingat mu khianat segala nikmat tu, heh, mu ingat sudah sekat ni. Tak. Dia akan jadi saksi kepada kamu atas maksiat, atas apa yang kamu buat. Kalau mu buat baik, alhamdulillah. Kalau mu buat jahat, dia akan jadi gapo dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ni surah gapo dia ni? Yasin dia. Yasin dia. Surah Yasin. Duk baca semacam. Gapo dia tu yang kata pada hari kiamat. Lah ni dok lah. Hari kiamat mengecok, yakni Tuhan khatam, Tuhan tutup mulut ni. Mula-mula Tuhan tak tutup mulut. Tuhan buka mulut. Maka Tuhan tanya, gini-gini. Mulut kata tak, tengok mulut. Tak mengaku pak sudah. Maka Tuhan pun pop, yakhtim. Tak boleh kecek. Pah, kenapa dia kecek? Atas segala mulut mereka itu, Tuhan cok, Tuhan peteri. Teri-teri. Kalau kita teri lah. Cak ni. Artinya menegah ia Allah akan dia daripada bercakap. Kerana tak betul pas cikgu. Berkata akan Allah oleh segala tangan mereka. Tuhan pun tanya tangan. Mugah mulut menipu pas cikgu. Okey tangan. Betul tak kawin ni buat? Tangan pun kecek. Berup, 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 berup. Asudah. Watukallimuna aidihim. Watukallimuna aidihim. Maka tangan-tangan mereka akan bercakap dengan kami, Tuhan kata. Pas jadi saksi siapa dia? Dan mensaksikan oleh segala kaki-kaki mereka. Kaki. Ha, siapa dia jadi saksi? Tangan mu kata kawin ni buat. Siapa dia saksi? Kaki pun kecek. Beruk, beruk, beruk. Saya, wahai Tuhan. Wahai Allah, ambo gini, 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 gini. Dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia di dalam dunia. Inilah saksi yang paling benar. Kaki kita. Jarang orang nak buat maksiat. Kaki mu gilu lah. Mu tak boleh mengoyak Tuhan. Mu ni pasal straight ni. Nampak tangan sorang gilu lah. Jalan tu gap tubuh saja. Nampak. Ha. Maka anggota akan bertutup ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Daripada seseorang. Dan firman Allah Ta'ala lagi. Wallahu a'lam. Tasawuf ni dekat-dekat dengan nak tidur. Malam-malam ngaji kitab tasawuf. Nadoh kitab hikir kau kitab tasawuf. Tu penamak dalam pengajian kitab kita. Kerana apabila ngaji tasawuf ni baru nak beki hati, nak gapo dia. Nak tauhid pekoh kau gapo dia ngaji awal-awal lagi. Oh, nak nak tidur ni sebelum pada mati sikit ni bahaya tasawuf. Macam orang yang kencing tidak lawah, adakah kena ambil air sembahyang setiap kali nak qada sembahyang? Ya, setiap kali kena nak qada sembahyang. Maka setiap kali itulah kena ambil air sembahyang bagi orang salisul bul. Nak qada sembahyang.
Adakah mengamalkan sesuatu amalan boleh menyebabkan seorang didamping saka ataupun jin? Tak. Amal-amalan zikir wirid tak mari jin mari saka, apa kaitan jin dengan saka gapo dia dengan amalan kita? Tak, amallah banyak-banyak. Amalan ayat kursi kau gapo dia? Tak ada jin, tak ada saka, tak ada kaitan. Bukan jin dengan saka pula lari, bukan nak mendamping kita, neh. Ustaz, kita apa kita nak rojok untuk tahu sejarah tanah Melayu yang dikarang oleh ulama? Banyak karang-karangnya ulama, antaranya Syekh Ahmad Fathani. Kitab-kitab Jawi dulu, Hadiqatul Azhar, kitab-kitab sejarah-sejarah zaman dulu. Apa dia? Tak ingat dah. Adalah beberapa kitab-kitab ulama ni. Lagu tu. Tengoklah banyaklah ni karangan-karangan ulama dicetak semula dengan cara molek. Boleh tak ijazah ke macam mana nak doa cepat makbul? Doa nak cepat makbul ni kita pun tak tahu jugalah. Pertama, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kedua, di samping berdoa kita bersedekah. Sedekah. Nah, sedekah. Orang zaman dulu dia nazar nak pergi makan kambing ke orang nak pergi apa. Mudah-mudahan permintaan kita itu diterima. Orang tua banyak kalau dia sakit ke kalau dia ada hajat besar, orang panggil niat. Ambo niat nak buat makan kambing, niat nak gapo ke nazar lah maknanya. Mudah-mudahan dengan amalan kita itu diterima Tuhan. Ni kita nak berdoa nak suruh piti banyak. Piti seria tak wik Tuhan. Kedekuk pahit. Nah, nak ala ke dia tak apa, nak ala wik Tuhan tak si. Dalih. Saya semua bagi tahu supaya minta jah dengan Allah walaupun benda itu mustahil. Benda mustahil tak boleh minta dengan Tuhan. Apa minta dengan Tuhan? Minta nak jadi Tuhan? Boleh nak jadi Tuhan? Mustahil. Boleh minta dengan Tuhan lagu tu. Minta nak jadi Nabi Muhammad? Boleh. Haram hukum dia minta. Maka dalam berdoa pun kena belajar. Jangan minta doa koksir-koksir. Sebab tu kita tengok apabila tradisi pak kita bagus dah. Yang boleh berdoa dalam mana-mana majlis tu imam. Tahun semaya Jumaat tu imam yang boleh doa. Sebab pok kita berdoa gak. Minta nak jadi Tuhan, minta nak jadi Nabi Muhammad. Biarlah tak jadi Muhammad, tapi ambo nak makong sopo Nabi Muhammad. Tidak kau jadi haram kafir, jadi murtad lagu tu. Menau ni mustahil. Tak mustahil nak jadi Nabi Muhammad, tapi ada benda tak boleh minta dengan Tuhan. Haram minta nak makong nabi-nabi ke apa. Tak boleh lah minta lagu tu. Nah. Maka berdoa ni kena suruh orang-orang alim berdoa. Tak boleh minta benda-benda mustahil. Nah. Cekak nak minta, ada orang kata lepas tu cekak nak minta dengan Tuhan belaka. Ya, sunat kita minta. Sebab tu Nabi ajar semua doa. Ketika makan, ketika pakai, ketika macam-macam dia. Pada semua keadaan kita, perubahan keadaan kita, Nabi ajar cara berdoa dia. Nah. Wanita dalam haid boleh kau dak baca surah Kahfi ayat 10 terawal, 10 akhir boleh hukum dia. Kerana hak tu macam wirid dia misalnya. Tapi kalau satu surah tu tak boleh sebab ada ulama kata terlalu panjang surah Kahfi ni. Yasin boleh lagi. Nah, cuma ada ulama tak silap ambo Abdullah Syurgawi sebut dalam gapo dia dalam syarah tahrir kau gapo dia dia kata boleh niat zikir bagi orang haid sekalipun sebutik Al-Quran boleh baca. Nah, tapi pendapat ni lemahlah. Terlalu panjang sangat. Maka surah Kahfi 10 ayat awal boleh. Itu sebagai wirid kita lah. Batal kalau duduk wuduk suami sentuh rambut isteri tidak batal. Ustaz ambo nak tanya apa maksud pelepah. Biasa orang-orang tua buat lepas saling anak kecil apa hukum dia. Pelepah ni satu amalan berdoa lah. Minta dengan Allah Ta'ala keselamatan kepada ibu yang baru sudah beranak dengan anak dia supaya takut ada jin nak mari apa dia, maka dia minta doa dengan Tuhan supaya lepas bersih belakang. Zaman nifah ni zaman jin. Jin nak mari sebab orang perempuan dia kotor nifah. Maka dia pelepah. Pelepah ni minta doa bersihkan semua anggota dia zahir batin dia supaya tidak ada gangguan, supaya selamat, supaya rohin dia molek semula. Minta gitu dia panggil. Bukan kata pelepah pergi makan kok jin.
Pacik geroh dengan jin ni. Tak ada kaitan kita dengan jin ni. Kita boleh hidup tanpa jin ni. Gitu. Tu hukum pelepah. Tu maksud pelepah ni, minta doa supaya selamat daripada gangguan, gapo dia macam-macam lah. Minta keselamatan lah. Lepas tu dia pakai benda lagu ni, benda lagu ni. Tak tahulah pengalaman dia lah tu. Cara. Kalau orang Arab, isteri-isteri dia waktu nipah, dia pasal kemenyia. Maka suruh tengah, kalau kita tengah. Suruh isteri dia duduk. Biar tubik habis, darah nifah tubik habis, cuci habis rohnya dia. Tu cara nak pelepah dia. Macam-macam lah cara dia. Tak apalah, bukan benda syirik ke benda-benda. Maaf, lepas tu apa nama dia pelepah. Apa tu ni, doa keselamatan kau. Orang jamin dulu panggil ni. Apa jadi tika di nama. Ikut dia nak pergi sang rajuna tapo apa. Kau ikut dia lah ni. Saya suka baca Quran. Alhamdulillah. Tapi tak berapa mahir. Lagi dengan tajwid. Dosa kau kalau kita baca Quran. Ada salah tajwid tanpa sengaja. Gini. Masalah kita gemar baca Al-Quran. Tapi kita ada baca. Adalah salah tu. Maka niat setiap kali kita baca tu nak belajar. Kerana Al-Quran ni kalau kita tak baca. Kita akan jadi. Siapa bila nak cakap. Memang kena baca dengan KDS itu dulu. Maka sikit-sikit kita baiki. Kadang-kadang dulu tak ada tanwin, tak ada tajwid, tak ada apa dia. Lah ni betul dah sikit. Kau cekak kan? Sebab nak belajar tajwid dengan cekak ni tak boleh serentak gitu. Ya kena baca dulu. Baca. Baru kita betul panjang dia, pendek dia, runah dia, kau apa dia. Berlatihlah. Niat setiap kali kita nak baca tu niat nak belajar nak supaya kita cekak baca ayat Al-Quran. Ada kosong wuduk yang mana air tersebut bercampur dengan garam. Garam gapo? Kalau garam laut biasa sah. Kalau garam bukit hukum dia tidak sah. Kerana ada campuran lain. Air apabila bercampur dengan garam, maka air itu dipanggil air mutaghayyir, air yang sudah berubah. Maka hukum dia boleh ambil semaya. Tengok. Air gapo dia? Kalau garam gapo? Garam air. Garam laut ni garam air lah. Maka seolah-olah macam campur air juga. Tak ada masalah. Tapi kalau garam bukit tak, dia bukan air. Maka campur air luar. Maka tak boleh. Ustaz, benarkah kita tidak boleh berdoa secara spesifik? Contohnya, ya Allah, aku mohon dikurniakan sebuah rumah yang besar pada tahun ini di bulan 12. Berukuran berapa kaki, sekian-sekian, warna gini-gini. Boleh kau tak berdoa lagu tu? Apa tak bolehnya? Tak ada masalah. Boleh spesifik pun boleh. Secara detail, siap plan dia apa. Tak ada masalah apa dia apa semua. Anak koci berharga RM12.50. Tak apa, tak ada masalah. Tidak jadi masalah apa dia. Cuma jadi nampak. Tahu kita nak ayat guano eh. Waktu kita kata, biar tu email lah berdoa. Suruh orang aling berdoa kita. Kalau orang kubai-kubai, jadi doa lagu ni. Tayar kereta berukuran. Tak payah sebut doa dia lagu tu. Ada benda tu kadang-kadang kalau kita minta jadi nampak lucu pula. Jadi cari orang pandai berdoa. Ini anda ambil widah ni. Mohon ijazah selawat adrik ni dan cara beramal dia. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khuz biyadi qallat hilati adrikni. Bacalah tangan kita ada masalah. Paling kurang 10 kali sehari. Paling kurang 10 kali sehari. Sangat mustajab untuk hajat kita yang besar-besar. Nak jadi aling, nak jadi gapo, kau nak jadi wali, kau gapo. Ikutlah doa pokok kita ni. Maka ada hak nak minta bayar hutang kau gapo dia. Amal 10 kali sehari. Lepas pada tu, tangan kita hajat, kita baca sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Orang mengandung luar nikah. Zina lah. Lepas pada tu, dia berkahwin dengan lelaki yang zina dengan dia. Adakah sah perkahwinnya dia? Sah dalam mazhab kita tetapi makruh. Dalam mazhab kita, perempuan yang mengandung hukum dia makruh kita nikah dengan dia. Perempuan zina lah, hok mengandung zina lah. Kalau mengandung bini orang jangan hok tu dalam iddah dia panggil, jangan menikah tak sah. Manakala dalam mazhab Hanafi nikah dengan perempuan zina ada anak tak sah. Sebab tu dalam mazhab kita makruh, dalam mazhab Hanafi tak sah. Kalau boleh jauhkan.
Kalau beranak pula tu biar anak perempuan, boleh ke bapa menjadi wali kepada anak tersebut? Tak boleh. Sebab dia lahir sebelum daripada perkahwinan. Anak dinisbahkan kepada ayah jika anak tu lahir daripada perkahwinan. Kalau daripada zina, tak boleh. Dalam mazhab kita. Sekalipun memang zina itulah anak dia, boleh, tak boleh hukum dia. Maka dia jadi wali, tak boleh jadi wali. Nah. Lagu mana ambo ni lemah semangat. Kita selalu sakit dan masuk wak. Ambo sendiri pun sakit. Nak yak mana tak tahu. Pertama cari nama raja kayu ataupun raja kayu dama minyak warna ni. Nah. Ambil pegai asuh ke wak gapo dia rendah dalam air wak minum. Dama kayu, kayu dama minyak. Nah, raja kayu dama minyak. Kedua, cari besi. Besi lama-lama bakar biar panas, celup dalam air. Cep. Ambil air tu buat minum, buat mandi. Ambil air tu buat mandi. Nah, biar jadi kuat semangat sikit. Tanya bapa, ada hadis dalam Quran hadis. Tak suruh tanya. Ini tanya obat penyakit saja. Nah, nak kuat semangat. Ustaz, boleh kodok royak kitab yang dipelajari bagi orang baru nak belajar ilmu fardu ain, tauhid pekoh tasawuf? Bagaimana kitab ni? Mengajilah ada lah ni macam-macam kitab, antaranya Hidayatus Sibyan. Syekh Husin Kedah tu boleh baca kitab tu. Kitab tu rekah. Ustaz, apa beza niat dengan nazar? Niat dengan nazar. Niat dengan nazar ni serupa tu luar lebih kurang setengah kata. Ada kata niat ni tak. Niat ni ambo cita-cita. Cita-cita tak jangi nazar. Nazar ni kita sebut saya menazar nak gini-gini-gini. Ah, baru jadi. Ataupun wajib atas saya dah. Saya pun wajib atas diri saya untuk buat gini-gini. Itu dipanggil nazar. Tapi niat, dia niat saja. Ataupun dia bercita-cita. Tak apa. Saya ingat cita-cita kalau ada duit saya nak buat masjid. Cita-cita baru. Itu tak apa, tak ada apa. Bukan nazar. Ustaz, boleh cerita kodok pasal Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani ni seafdol-afdol tabi'in. Tabi'in paling afdol. Lepas pada generasi sahabat, generasi tabi'in ni siapa dia paling afdol sekali? Sebagaimana sahabat dia ada afdol dia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tu. Tetapi tabi'in siapa dia paling afdol? Hak ni menurut hadis kata, Sayyidu tabi'in Uwais Al-Qarani. Seafdol-afdol tabi'in, yakni orang yang lepas pada generasi sahabat adalah Uwais Al-Qarani. Cerita dia terlalu panjang lah. Banyak sangat, bacalah dalam buku. Lalu ni dalam YouTube mungkali ada cerita dia. Berkali lah. Bagaimana cara nak qada puasa semaya? Amo sebut dah. Cara dia dengan bayar video ataupun kita semaya atas nama dia. Nah, semaya Zuhur, semaya qada, gapo-gapo. Niat ke atas si mati. Atas mu'ayah kita. Adakah batas semaya seorang sedu? Daripada awal sampai akhir semaya tu. Setahun, dua tahun. Makan mati yang gitu. Tak patah aku dia. Nah, daripada awal sampai akhir semaya tu, kata mana dah muka sedu musim dia. Nah. Apa hukum kita tak basuh pek bila period kita tu ke? Pempuh kita itina tu kita tak basuh pakai lipat-lipat-lipat streko apa semua bubuh dalam tempat tu sapuh tu. Apa boleh? Kalau kena basuh kau kena soyok dulu kau ke apa dia? Tak apa, cuma jadi pengotor gitu dahlah sikitnya. Dan benda-benda kotor lagu ni mengundang benda-benda yang kotor juga. Dalam rumah kalau boleh jangan ada benda lagu tu kerana mengundang pintu-pintu jin dipanggil. Kalau rumah kita pagar, tiba-tiba ada orang yang duk pekong pek apa semua bagi kotor, tu pintu dia terpecah habis semula. Nah, maka kena buat tempat suku. Bubuh kau gapo dia, kadang-kadang orang tu dia soyok kau buat guana gapo dia. Gapo dia ataupun bubuh dalam plastik suku kau gapo dia, cepat-cepat buai. Kalau boleh jangan tinggal bermalam dengan benda lagu tu. Nah. Apa hukum beramal dan diniatkan pahala kepada bayi yang masih dalam kandungan? Beramal bagi pahala. Antara amalan orang-orang tua juga, antara amalan kiai-kiai adalah kita tapa. Dia panggil amalan tapa. Apa maksud tapa? Betapa lah. Kita beramal untuk generasi anak-anak kita. Generasi cucu kita. Sebab tu kita tengok
pelapih-pelapih kepada kiai-kiai itu sangat hebat. Seolah-olah dia tu serupa dengan ayah dia. Padahal dia tak ada dengan ayah dia. Maknanya tak serupa lah dengan ayah. Tapi apa kita tengok hebatnya dia? Anak-anak kiai jadi hebat awal-awal lagi, muda-muda jadi kiai. Kerana pok dia tu tapo anak dia. Dia beramal, dia buat amalan, dia sedekah pahala kebajikan dengan niat supaya anak ambo jadi wali. Nah, ada macam-macam amalan, ada setengah tu kiai-kiai tu, nah, anak dia jadi wali besar, jadi orang hebat pada masalah ni sebab ayah dia. Ayah dia pergi ke mana? Ha, petai-petai belagi belakang rumah, ha, buka baju duduk gini. Jamu makan darah ke nyamuk. Dengan niat supaya anak ambo jadi wali. Ha. Kita aja tapo kodok ke anak kita, generasi kita. Kita ku kita, kita tak tapo. Untuk kita sendiri kita tak beramal. Untuk anak cucu kita. Aku nak tapo kamu. Muak derai ya. Patu anak kita, sebab tu kalau dia nak arak kepada anak dia beramal, tak serupa dengan ambo. Maka dia tolong beramal kat anak dia. Tu maksud untuk beramal tu panggil. Beramal untuk anak kau bayi kau gap. Nah. Ni kita makan nasi sedekah tak niat kat anak-anak cucu kita. Orang tua dulu ni ya, sebab tu generasi dia aling-aling-aling-aling-aling. Doh ya. Kalau kita kita niat nak baru wuduk, tajdid wuduk. Lagu mana cara niatnya? Sahaja aku mengangkat hadas boleh kok. Artinya sahaja aku mengambil wuduk boleh juga. Tak ada masalah. Ada kata tak boleh mengangkat hadas. Sebab kita tak ada hadas dah, kita dah dengar. Ada kata, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Saja aku berwuduk, saja aku ambil ismaya, boleh berlaku. Ambo lepas tang, lepas tu nak sambut ngaji mesin, nak minta nasihat daripada ustaz ngaji. Pertama, nasihat sebagaimana ambo pun orang-orang tua pun nasihat, ngaji ikhlas kerana Allah. Jangan mengaji kerana selain daripada dia. Kedua, ngaji sebagaimana niat orang-orang soleh dulu dengan niat. Nak tambah ilmu, nak tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Barulah ilmu yang kita ambil di Mesir, kau di mana, kau ke apa, barulah jadi manfaat. Lagu tu. Optin tu niat betul, insya-Allah. Sekalipun kita periksa dulu kau tak berjaya kau ke apa, insya-Allah pahala tu boleh. Tapi kalau niat tak betul, bolehlah mengaji, boleh mumtaz pacegah pun tak ada apa di sisi Tuhan. Nah. Ada orang kafir termasuk juga dalam 72 golongan sesat itu ustaz. Nabi kata akan berpecah golongan umatku kepada 73 golongan. Orang kafir masuk dalam 73 golongan itu. Ada ulama kata masuk, ada kata tak masuk. Nah, ada kata orang Islam saja ni hak 72 ni. Hoi kape tolok petai lagi lagi. Sebab Nabi kata umatku. Maka 72 ni adalah umat Nabi Muhammad belaka. Nabi kata Yahudi pecah 72, Nasrani pecah 72, umatku berpecah 73. Maka 73 ni siapa dia? Umatku. Kalau Nasrani Yahudi itu ketolak awal lagi. Ada kata hadis ni 72, 72, 73 ni umatku tak berpecah sebenarnya. Dah 72 Nabi sebut dulu lagi pecah. Maka tinggal so ya umat aku tak pecah 73 sebenarnya. Banyak hadis syarah mengenai hadis ni. Boleh tak cerita mengenai Abi Soleh Tangguh? Oh ni banyaklah cerita dia, tengok dalam internet lah. Minta ijazah supaya menyelesaikan hutang dan amalan untuk peliharih perniagaan. Untuk menyelesaikan hutang hadis Nabi ada sebut dia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jumni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca banyak-banyak sungguh-sungguh dengan niat sebagaimana Nabi Muhammad ajar boleh selesai ke hutang. Niat yakin sebenarnya insya-Allah akan selesai. Amalan perarih perniagaan pula, tangan kita nego tu, tangan kita buka kedai ke apa, kita baca izaja anasrullahi wal fath. Tangan buka kedai, tangan buka live ke apa, baca hak tu. Lepas tu, apabila siapa kepada waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, baca afwaja afwaja 7 kali. Nah, ayat Al-Quran itu kata, wahai Muhammad, kamu melihat manusia masuk kepada agama Islam berbondong-bondong afwaja,
Kita pun niat dalam kedai kita penuh orang, okay, habis beli apa. Macam cerita Ahmad Nisbu, tinggal kedai saja yang beli habis. Nampak ha laku telajak. Niat lagu tu. Insya-Allah kita minta dengar tu. Adakah menanya uri itu wajib berdosa jika uri ditanya dimakai oleh haiwan mohon pencerahan. Uri ini adalah anggota manusia. Maka manusia tu wajib dimuliakan, jangan dihinakan. Batu hukum dia sunat. Ya, sunat. Tetapi kena tanya moleklah. Sekalipun dia macam bukan nak kata manusia tapi dia sebahagian daripada manusia, semua benda yang berkait dengan manusia mesti dimuliakan. Kuku kita sunat kita tanya. Rambut kita sunat kita tanya. Bapa kita tak tanya. Tak tahu kita pekun dari tu siapa kau biar-biar gitu. Boleh tapi hukum dia makruh hukum dia. Nah, uri lagu mana nak pekun biar gitu. Boleh tapi hukum dia kena hormat lah orang-orang. Manusia ini, tubuh manusia ni kena hormat. Cara nak hormat dia, tanam. Barulah nampak itu. Nah. Perempuan kecil berdiri. Aduh sudah. Bapa tebal nak kecil ni ke mana lalu ni ne. Kecil sambil berdiri tak boleh lah berhabislah baju kain dia poho dia jadi bawa ke menajih ke gotulah. Hukum dia makruh ne. Basuh payah jadi kotor tu banyaklah kena di tubuh kita tu banyak. Ya kalau nak kecil ni kalau boleh jangan menyebabkan kotor di anggota tubuh. Kalau tempat kerah pun sunat kita ambil kayu kita pelembut biar jadi lembut baru kita kecil baru dia resak. Kalau ke tempat kerah yang ngecik kena habis kaki ke apa dia. Jadi orang itu nak kecing boleh berdiri. Tak tahu. Terkecing nak kata guana. Boleh-boleh tunggu bah peracang. Tak ada apa nak kata guana. Bagaimana pula lelaki kecing berdiri. Semua makruh belakang. Ada dok petua untuk buai batu karir dari pundi kecing. Ada kata. Makai apa dia. Daun ina. Kau rebuh daun ina makai. Ataupun makai apa dia. Allah tak ingat dalam orang. Benda-benda hak tajar tu. Makai kau ni. Air daun pisah. Air daun pisang galo. Pisang galo kita kerak dua, kerak hok pisang galo hok ambil habis dalam pisang dia lah. Pisang kan tidak berbuluh dua kali. Nampak. Bila dia buah tu kerak, maka tepuk tengah. Daun patai pisang tu tepuk tengah, biar. Biar dia akan timbul air. Air hok dia seduk daripada bumi, dia timbul air dari lubang patai pisang tu, ambil air tu minum. Insya-Allah dia akan hilang ke gitu. Antara benda-benda hok boleh kita amal neh. Batu karang. Ustaz, adakah orang pakai purdah dan nikah dan berpakaian menutup aurat boleh terkena penyakit ain? Penyakit ain ini kena berlaku tetapi teher sikitlah. Pakai purdah, pakai gabur dia teher sikit. Antara penyebab kepada baruh payudara, baruh dada lah ni orang kata sebab perempuan pakai baju ketat, lelaki duk tengok. Maka dia tengok bukan tengok saja-saja tu. Bukan tengok dengan pandangan tasawuf tu. Dengan pandangan nafsu tengok, maka dia ajaib dengan benda tu. Ne apa pelik teh nampak teh. Maka dia sangat takjub maka memberi kesan negatif kepada perempuan itu. Maka kalau kita pakai baju longgar tutup gapo dia kuranglah sikit faktor-faktor yang menyebabkan kena lagu tu neh. Makmum terlambat. Makmum terlambat boleh berapa rukun? Saya dengar sebelum ini imam bangun dari sujud masih boleh. Lagu mana ni? Imam terlambat berapa rukun? Bagus so. Imam kalau makmum kalau terlewat dua rukun panjang hukum dia batal. Kalau terlewat tu dengan tidak ada uzur. Kalau ada uzur, tiga rukun yang panjang-panjang, rukun pendek tidak dikira. Nah. Apakah amalan ibu mengandung untuk mudah bersalin? Minum minyak zaitun. Minum minyak zaitun. Sudu sehari, sudu besar. Minum, siapa waktu lahir. Lepas tu ambillah minyak-minyak selusuh, minum. Lepas tu rajin kuat kerja, jangan duduk sebek. Ya. Rajin duduk keking. Lalu ni ada senemir macam-macam, duduk atas bola, gantung kipah. Macam-macam cara dia, paping lah, skuok lah, apa dia. Skuok reh, apa. Komando reh apa semua. Ikutlah awak lagu mana apa. Nyapu kau akak air kau biar keking-keking biar awak pohon ni kuat gagah sikit mudah jadi kita nak terai tu klop ni kalau duduk kerah lagu tu naik ke 9 bulan jadi kerah pohon kita nak terai tak gagah jadi kena senemel sikit keking sikit mangulah caca cakap ambo nak tunjuk nak kata beranuk ambo sini jadi kena keking-keking lah pandai-pandai lah dah.
Selepas pada semaya tengok ada sisa gajah pada tangan. Pas lagu mana kena solat semula ke dak? Tangan tu mana? Kalau tangan atas ni tak ada kaitan dengan ambil semaya, ikutlah gajah kau gebewok tak ada masalah apa. Tapi kalau kait dengan anggota semaya kena tak berarti tak rata semaya lah. Okey kena ambil semaya semula dan kena semaya semula. Apa hukum hisap ganja? Kaya ganja semasa menunaikan solat. Kawan saya kata tak salah sebab ganja bukan haram. Betul. Ganja bukan haram, kau bergapo dia. Ganja ni setiap benda yang memabukkan jadi haram. Siapa dia kata ganja tidak haramnya? Ganja ni kalau makan dia jadi mabuk. Pas ganja kau tak mabuk, kalau kita buat obat, kalau kita luka kau bergapo dia mungkin itu jadi obat. Hak ni kalau makan biasa ganja ni jadi mabuk, maka jadi haram. Jadi haram dimakan. Pengguna eh makan tak boleh. Kalau pengguna eh dari sudut rawatan kau gapo kita tak dosa sebab dia bukan najis. Bukan najis. Ya sebab dia bukan najis. Ya najis ni kalau benda cecair mabuk barulah jadi najis. Dia tak masuk dalam bab muskir. Benda yang memabukkan. Tetapi lagu tu kalau minum kayaba jadi tu ime. Ah sudah. Pas nak baca lagu mano? Maya bila-bila koyak. Aku tak kebi Allah. Tergabar. Yum. Tengok arah apa semua. Jopo Mikael Saleh apa semua. Gek kedai kopi. Ngaruk. Dah tu koyak lah. Tak boleh lagu tu ngaruk kok si koda. Nah, batas maya dalam keadaan khoya lagu tu. Akal. Ya kena buat dalam keadaan sedar. Amalan ibadat ni buat dalam keadaan sedar bukan berada di khoya. Anak ambo ni gatal sokmo. Mandi dengan sabun semacam obak pun bubuh dah nak ikhtiar lagu mana pula gatal. Gatal banyak ini. Pertama gatal nak menikah. Oh tu memang standard KL, memang tak sedut panik, tak sedut makan bahaya klorok kepada dia, suruh dia menikah. Kedua, gatal penyakit. Penyakit ni banyak jenis. Penyakit kulit, kau gatal jenis alergik dengan sabung. Semakin kita sabung, jadi kering kulit, jadi kau gatal. Kalau boleh, guna daun dara. Mesin daun dara, biar jadi debu, tangan mandi tu, gonyoh dengan daun dara. Gonyoh dengan daun dara ni biasa orang guna tangan waktu sejuk. Musim sejuk, kulit kita akan jadi kering, bila kering jadi gatal. Maka kita guna daun dara, kulit kita akan sentiasa basah. Basah, insyaAllah. Dan daun dara ni boleh menghalai daripada takut ada gangguan jin kau gapo. Lo ni siap orang buat, gel mandi daun bidara, daun gapo dia. Nah, kalau hok kedekuk sikit kan, buat sendiri. Mahal. Gel ni mahal. Nah, lepas tu buat mesej sendiri lah. Mesej sendiri, buat sendiri lebih molek lagi. Apakah makna sebenar Isa Ruhullah dalam doa Kanzul Arsh dalam kitab Majmu' Asy-Syarif? Ada seorang mufti kata sudah diharapkan kitab Majmu' Asy-Syarif. Betul ke ustaz? Majmu' Asy-Syarif adalah himpunan doa-doa yang mulia. Majmu' Asy-Syarif kita tengok orang tua. Ambo semenjak daripada ambo lahir lagi, ambo tak ingatlah masa tu. Menjak kecil lagi ambo tengok orang tua ambo dak baca Majmu' Asy-Syarif. Pasal ni kitab ni, ada Yasin, ada amalan macam-macam. Namo. Dia kata Majmu' Syarif sudah diharamkan. Apa sebab ada Isa Ruhullah? Tidak dalam Al-Quran ada sebut gitu eh? Apa tak haramkan Al-Quran? Kau haram dengan sebut Isa Ruhullah dalam doa Kanzul Arsh. Ya gapo doa dia gapo? Adam Najiullah Muhammad gitu Habibullah Isa Ruhullah. Sebab berkata Isa Ruhullah tu jadi salah ke? Ai bukan ambo rasa. Kalau Isa Ruhullah tu jadi salah, Al-Quran tu. Tidak Isa Ruhullah ada ikut eh? Sudah tak ingat nama dah. Maka kitab ini tak ada masalah kepada dia terkandung doa-doa. Isa Ruhullah ni gelaran kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Bapa dipanggil Ruhullah kerana dia ini dapat ruh direct daripada Allah. Kita ni beranak melalui perantara ibu ayah. Tapi Siti Maria ni dapat direct Jibril mari siuk satu ruh tep masuk dalam perut jadi bodoh. Tu dapat gelar Ruhullah. Nabi Musa kalimullah, Nuh najiullah. Nah dari doanya. Jadi tak ada masalah gapo dia lah boleh doa, boleh hama, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ah.